edisi bapak gue nyenengin anak kesayangannya, cek. Jadi gue tuh nyariin Winter guys pagi-pagi, gak taunya dibawa bapak gue dong guys tuh. Lagi ngobrol sama tetangga, bisa-bisanya gak tuh. Terus gak tau nih, gak tau deh bapak gue ngapain, iseng banget tuh dorong-dorong di aspal. Sampai rumah guys tuh. Oh, akhirnya naik motor gara-gara uring-uring yang kucingnya, katanya, kata bokap gua gitu tuh, diajakin naik motor jalan-jalan tuh guys tuh, dan diwujudin tuh jalan-jalan pagi-pagi ke rumah sampai gangguin mak gua masak tuh. Ini masih berlanjut guys tuh, lihat deh, gua disuruh tarikin tuh, ada main-main kebutuhan tuh berasa bos banget hidup nih tuh, Winter tuh di dasar. Udah guys, sekian dulu video dari kita guys. Capek guys tuh, gak tau nih bocah ngeliatin apa lagi. Bye bye guys. Ya, gue mau cerita guys, sebelum Winter gue melihara apa sih guys. Ya, sebelum gue melihara Winter guys, gue tuh pernah melihara kelinci guys. Ya, kelinci itu 2 pasang. Ya, melihara kelinci tuh susah-susah gampang guys menurut gue. Ya, kelinci gue tuh juga sering-sering naik-naik motor gitu tuh, tapi nggak jalan sih. Makin lama tuh kelinci gue makin banyak, gue bingung kan. Tapi ini juga pinter sih, main tutup botol gitu dipindahin. Tuh bisa lihat sendiri kan, sampai beranak pinak guys. Dan akhirnya bokap gue marah dan gue suruh kasih-kasih kelinci gue ke orang gitu. Dan akhirnya gue adopt Winter guys, dan itu juga nggak boleh sama bokap gue. Tapi gue maksa sama nyokap gue suruh piara, karena gue tuh kasihan sama dia. Tapi sekarang bokap gue yang jatuh cinta banget sama dia guys, sayang banget sama dia, nggak tahu kenapa. Ya enggak tuh bos. Ya sekian video dari kita guys, kita lagi mau makan nih. Ya enggak bro, bye bye. Wah, edisi rutinitas Winter hari ini guys. Jadi pagi-pagi gue disuruh bokap gue sarapan di teras karena Winter lagi ngeliatin burung tetangga tuh. Tiba-tiba bokap gue geret-geret tuh Winter pake baskomnya sampai jalanan, kata dia mau dijemur kucingnya. Jemur tuh, lihat tuh, sampai ke rumah-rumah tetangga. Kira udah kelar jemurnya guys, terus dibersihin tuh ada beleknya katanya. Sampai rumah nih bocah tetap ketagihan guys naik baskomnya, lu lihat sendiri kan. Kira gue dorong-dorong dah tuh, tiba-tiba dia mau guys, mukanya kasihan banget ngedeng. Terus gue isengin dah tuh tutup botol gue taruh ke hidungnya tuh, terus ada yang ngambek gitu guys. Ih, baperan banget, najis dah. Nah segitu dulu guys video dari kita, bye bye. Lah dia terbang lah. Edisi bokap gue nyenengin anak kesayangannya, cek. Hal yang gue takutin terjadi guys, bokap gue beli mobil-mobilan guys buat Winter. Sumpah gue gak ngerti lagi. Dicoba naikin dulu guys sama bokap, ternyata dia masih belum suka gitu lah. Dan akhirnya dia kepo-kepo gitu guys, sampai kepentok tuh. Kasian banget. Akhirnya tuh dia kepo gitu kan, terus dia memutuskan buat naik deh. Gue bantuin karena rodanya jalan gitu, dan akhirnya dia naik deh guys sendiri. Akhirnya kita coba jalanin gitu deh guys tuh, kocak kan. Ada yang lagi mejeng-mejeng tuh, sombong, najis. Winter udah sombong guys, cara naiknya sekarang begitu tuh, loncat tuh, bayangin deh. Sumpah gue gak ngerti lagi sih, gue gak bisa berkata-kata lagi sumpah. Gue gak tahu mau ngomong apa ini, ya Allah. Ya, segitu dulu guys video dari kita, bye-bye. Winter lagi makan tuh, sama mobil barunya. Ya guys, edisi rutinitas Winter hari ini guys. Jadi setelah bokap beliin mobil-mobil ke Winter guys, pagi-pagi Winter udah mejeng di situ guys. Terus udah kayak naik skateboard emang. Ya gue tambahin aja, gue dorong lagi guys. Tuh dia minta dorongin. Jadi karena bokap gue gak ada, jadi Winter test drive-nya bareng adik gue guys. Tapi ada satu kejadian bikin gue ngakak. Bannya lepas guys. Bannya lepas, copot. OTW dimarahin bokap ini mah. Karena bannya copot, Winter main di baskom dulu guys. Jadi gue sengaja guys taruh tutup botol di situ. Gue mau lihat reaksi Winter yang mau duduk di situ gimana. Ternyata dia gigit tutup botolnya dan dibuang gitu aja guys. Winter lagi cosplay dan daging kurban guys. Ya Allah, kocak banget. Segitu dulu guys video dari kita, bye bye. Emang bener-bener Winter tuh kurang ajar banget, sumpah guys. Sumpah tuh pala gue dijedotin, Winter.
edisi rutinitas winter hari ini, guys. Pagi-pagi dia udah ngerecokin mak gue masak, guys. Abis itu nyolong-nyolong tuh minum di ember. Akhirnya gue kurung lah tuh di kamar karena dia ngerecokin sambil dia ngeong-ngeong gitu. Nggak tanya dia loncat, guys. Gue kaget. Akhirnya pintu kebuka. Abis itu gue marahin dia. Itu tuh sosok polos tuh, sosok imut. Dan akhirnya dia main-main sendiri gitu tuh karena nggak dia mau dorongin. Tuh sambil jalan, guys. Sumpah dikocak banget sih. Dia mau naik ceritanya, tapi tiba-tiba mundur gitu, guys. Akhirnya dia bisa naik deh, guys. Guys, ada yang capek dia abis dorong-dorong mobil sendiri tuh idi. Abis itu sore-sorenya bokap gue ngajak keluar gitu deh sambil ngeliatin kucing jalanan gitu. Ini gue gak tahu dia ngapain, tiba-tiba kayak dia kayak nyium-nyiumin mobil truknya dia gitu tuh. Ya guys, segitu dulu video dari kita, guys. Kita lagi akur nih. Bye-bye. Ya, gue mau cerita, guys, gimana sih awalnya gue ketemu Winter. Awalnya gue dicat sama tante gue, guys. Katanya anak Loli lahiran. Ya, Loli ini kucing jalanan, guys. Dia ngelahirin 3 anak. Nah, si kembarannya Winter ini hilang, guys, diambil orang. Yang satunya lagi meninggal, guys. Dan yang hilang itu udah dicari-cari tapi tetap gak ketemu. Tapi tetap gue ambil Winter, guys. Awalnya bokap gue gak setuju karena dia gak suka sama kucing, takutnya berantem di rumah atau gimana. Tapi gue sama nyokap gue maksa buat melihara karena gue kasihan. Nyokapnya Winter ini tuh udah ngelahirin 4 kali, tapi ya gak ada yang hidup, guys, anaknya. Jadi gue ambil dan bokap gue suka. Jadi Winter anak satu-satunya deh yang gue rawat dari Loli. Ya gak, Winter? Jadilah Winter yang sekarang. Walaupun dia dulu kurus, sakit-sakitan, tapi sekarang dia udah mulai gendut deh. Dan gue udah seneng dia sehat lagi, guys. Jadilah Winter yang sekarang. Gitu deh ceritanya, guys. Ya guys, edisi rutinitas Winter dan Whiskey hari ini, guys. Pagi-pagi Whiskey udah nongkrong aja, guys, di dapur. Ya Loki, gemes banget, Ki. Lu ngapain naik pengki, weh, udah gak muat lagi. Ya emang sih, dulu sempet naik, cuman kan gagangnya penyok terama lu. ada si Iki lagi santai-santai, guys. Jangan kayak gitu, Ki, jangan ngangkang-ngangkang. Ada babang Winter nemenin si Whiskey, ya. Ya Allah, coci tanet. Ya guys, yang mau nemenin tepar tuh tidur-tiduran. Jadi isengin aja deh. Kebiasaan Whiskey, guys, kalau lagi minum ditarik-tarik pasti di tempat minum ya. Aduh, duduk, Ki, duduk. Nah, ini bocah kenapa lagi? Jangan ngamuk-ngamuk, woi, ter, awas kelempar tuh. Ya kan? Ternyata Whiskey udah kerja, guys. Winter bener-bener ya kagak nafkain si Whiskey. Ya Allah. Lah, marah-marah, guys, digigit-gigit tangan gue tuh. Ya. Nah, segitu dulu, guys, video dari kita. Salam dari Whiskey yang lagi rebahan dan Winter yang lagi ngangkang-ngangkang. Ya. Bye-bye, guys. Ya guys, edisi rutinitas Winter dan Whiskey hari ini, guys. Pagi-pagi Winter udah di teras aja, guys. Ya, nganterin nyokap-nyokap gue pada mau kerja, guys. Ini anak berbakti. Kenapa lu tabuk pantatnya Whiskey, Winter? Aduh, ada-ada aja lu pagi-pagi, mah. Woi, ngapain sih lu ngeliatin apaan sih? Ih, serius banget lu. Ada Kiki. Jangan kayak gitu, Ki. Ya Allah, malu, Ki. Ayo kita lempar bola ke Winter, guys. Ya, Winter passing ke Whiskey, guys. Ya, awas, Ki, tabrak, Ki. Kita isengin Winter, guys, yang lagi mandi-mandi perutnya. Nabrak kecoanya, ya Allah. Whiskey tuh emang manja banget, guys, sama adik gue. Cuman kalau diliatin gitu, dia kayak malu gitu, guys. Jadi jawab dong sama dia, guys. Nah, segitu dulu, guys, video kita. Salam dari Winter yang lagi jagain makanan. Ya, lu di situ aja. Dan Whiskey yang lagi jagain toples, guys. Dia ketiduran. Ya, guys. Edisi rutinitas Winter dan Whiskey hari ini, guys. Pagi-pagi, Winter udah gak tahu deh kayak gaya apaan tuh, guys. Abis itu kita berjemur dulu, guys, sama Whiskey sama Winter. Ini adek gue bantuin Winter, guys, buat ngeliat burung tetangga. Jangan dicontoh, guys, adek gue cabut dari kelasnya tuh. Lihat deh, masih pakai batik sekolah. Wah, parah lu, balik. Iki, lagi ngapain, Ki? Ada yang mau ikut bapak gue, mak gue pergi ke Alpa tuh, guys. Aduh, tuh lihat deh. Aduh, minta cemilan lagi, jajan lagi lu. Abis itu dia pulang dari Alpa, guys, tuh sama mak gue, bapak gue. Terus nemerin mak gue, dia bikin hantaran pernikahan, guys. Ya gak ter, sibuk banget lu. Tetap aja ngebucin lu, dasar lu ya berdua. Lu ngapain sih, ter? Gue tahu panas, tapi jangan kayak gitu juga. Nah, segitu dulu, guys, video dari kita. Salam dari Winter yang nabrak pintu dan Whiskey yang perutnya lagi gede, guys. Gak tahu, Ki, lu hamil, Ki? Waduh.
Ya guys, edisi rutinitas winter dan whisky hari ini guys. Pagi-pagi udah ada yang minta keluar aja tuh guys. Whisky mau minta keluar. Ya sebelum keluar kita kasih makan dulu guys, karena mereka lapar. Ya gitu deh. Kelar makan udah ada yang nangkring aja tuh guys di motor. Ngapain sih lu? Winter lagi ngeliatin burung tetangga guys. Tuh dia sampe kayak gitu-gitu. Gue gemes banget sih gue sama lu. Ada Whisky guys mau naik motor, tapi sama Winter gak boleh guys. Ditepak-tepak palanya, akhirnya gak jadi. Whisky lagi ngambek guys sama Winter gara-gara tadi guys. Abis itu Whisky tidur deh guys. Sampe kayak gitu gayanya tuh guys. Winter nyamperin deh guys, tapi Winter pipinya dicubit-cubit sama di gua. Gemes banget tadi gua sama dia. Abis itu Winter balas dendam guys dengan cara gangguin adik gua lagi makan. Kiki, kebiasaan lu bikin orang panik malam-malam. Nah, segitu dulu guys video kita. Salam dari Whisky dan Winter yang lagi santai-santai guys. Dan bye-bye. Ya guys, edisi Winter ikut belanja cek guys. Ya, jadi hari ini kita mau belanja guys, karena emak gue masak dan ini Winter yang gak mau jalan dari tadi guys. Ngeselin kan? Akhirnya gue gendong aja deh guys, dari rumah sampai tukang sayur. Berat banget lagi. Dan kita udah sampai guys, dia lagi liatin ayam. Dan ini abang-abang tukang sayurnya kangen sama Winter guys. Winter lagi jagain sayur-sayuran guys. Asik, ganteng banget lu. Ih, gemes dah gue, tapi perutnya gak nahan guys. Woi, ngelamun apa lu woi? Woi. Kalau ini lagi nemenin emak gue lagi belanja guys. Tuh liat deh, ini minta ayam kan lu. Kutuk-kutuk-kutuk, manja banget. Habis itu kita pulang guys. Ya gue gendong lagi karena dia malas jalan. Emang kupret si Winter tuh. Ih, tau berat banget lagi kayak anak bayi. Sampai di rumah Winter nemenin bokap gue lagi masak guys. Dan kasihan banget. Ya kalau Whisky nonton drakor guys. Ya gitu deh. Segitu dulu guys video kita. Salam dari Winter dan Whisky. Bye bye.